yang akan melakukan press release tahunan yang dengan apa yang berbuas kegiatan kasus-kasus menonjol yang telah diungkap oleh anggota Resmob dan anggota Polsek Kabupaten Brebes selama satu tahun dari tahun 2021. Ini kira-kira Resmob berapa penangkapan? Resmob selama tahun 2021 alhamdulillah dari 100 kasus perkara berhasil mengamankan pelaku sekitar 40 perkara di Kabupaten Brebes. Pelaksanaan rilis akhir tahun di Polres Brebes selama tahun 2021 telah menerima laporan sebanyak 151 laporan. Kemudian yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita ungkap untuk kita lakukan penyidikan, yaitu sebanyak 140 kasus. Jadi kalau di persentase totalnya adalah 92%. Kita sudah bisa melakukan pengungkapan atau penyelesaian perkara. Untuk 11 kasusnya masih kita laksanakan lidik. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa menyelesaikan lebih banyak lagi sehingga situasi keamanan di wilayah hukum Polres Brebes tetap kondusif. Dan saya sampaikan di depan rekan-rekan pers, jangan coba-coba bermain atau melakukan kejahatan di wilayah hukum Polres Brebes. Saya sudah berkomitmen Polres Brebes untuk kedepannya tidak ada kompromi lagi dengan pelaku-pelaku kejahatan. Kami akan melakukan tindakan tegas terukur. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di awal tahun nanti kita bisa melaksanakan tugas lebih baik lagi. Kami mohon dukungan dan doanya dari masyarakat Brebes dan pemangku-pemangku kepentingan yang lain. Terima kasih. Dan untuk yang belum terungkap itu salah satu yang paling menonjol apa, dan kasus apa, dan? Jadi yang belum terungkap ini rata-rata curanmor. Ya. Tapi insya Allah ini tetap kita kembangkan, tetap kita lakukan penyelidikan, kita kembangkan, kita melakukan kerjasama dengan Polres-Polres yang dicurigai tempat berkumpulnya atau tempat melakukan persembunyian di daerah atau wilayah lain.